Usai rapat koordinasi gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya mendukung sepenuhnya kebijakan PSBB ketat di Jakarta. Namun di Jawa Barat termasuk Bodebek diberlakukan pola pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM. Ridwan Kamil menyatakan PSBM terbukti berhasil saat kasus secapak dengan pemberlakuan penutupan kelurahan. Kedua, tadi pagi jam 9 saya sudah rapatkan dengan kepala daerah di Bodebek untuk berkomunikasi. Kesimpulan yang pertama, kita mendukung sepenuhnya kebijakan PSBB tetap di Jakarta dari Pak Anies dengan melakukan pola yang sama di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Jakarta dengan PSBB ketat, tapi dengan pola yang namanya PSBM, pembatasan sosial berskala mikro. Karena Bodebek ini ada wilayah yang ekonominya berhubungan dengan Jakarta, ada juga yang ekonominya sifatnya mandiri. Tentu pekan ini di Jawa Barat ada 4 wilayah yang masuk zona merah, yaitu Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi. Sementara itu tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat hanya mencapai 41%. Namun keterisian yang sangat tinggi terjadi di Depok yang akan diatasi dengan koordinasi ke wilayah lain. Ridwan Kamil menambahkan tantangan terbesar Jawa Barat yaitu tingkat kesembuhan yang masih lambat, baru 51-53%. Sedangkan tingkat kematian hanya 3,4%. Pihaknya terus berupaya mencari obat dan terapi agar penyembuhannya lebih cepat. Budi Hartati, Bandung TV.